Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBN Dusun Tua dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan KBS menawarkan kursus penyelenggaraan kenderaan elektrik EV dan hybrid. Kursus itu akan dilaksana bertujuan meningkatkan lagi daya saing golongan belia dalam sektor EV. Menterinya Hanayo berkata, pengambilan pertama bagi kursus itu melibatkan 30 belia lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM berumur 18 hingga 30 tahun. Pada 2025, kita jangkakan sebanyak 200 orang pelajar sepenuh masa akan dilatih di IKTBN Dusun Tua, IKTBN Cembung dan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Jitra dalam kursus EV. Manakala 500 orang belia termasuk pekerja akan dilatih dalam kursus reskilling EV melalui program Skills for Life yang dilaksana di ketiga-tiga institusi latihan kemahiran belia dan sukan ILKBS tersebut. Kementeriannya komited untuk menambah baik dan menawarkan kursus-kursus berkualiti seiring perubahan teknologi terkini bagi memastikan golongan belia lebih berdaya saing, relevan dan menempati keperluan industri. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani, terus bekerja untuk rakyat.